ijen pimpinan uh, Pak Kepala BSSN Bapak tadi mengatakan Bapak rilis ya kemungkinan ancaman dari ransomware itu terus apa respon dari kementerian terkait di sini Pak kiri Pak kiri 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 ah ini apa responnya apa oh. cuma jadi, senyum senyum saja atau bahkan dicuekin atau bahkan malah nggak dianggap dan jadi, berapa kali Bapak sampaikan apa cuma sekali toh atau Bapak pernahkah Misalnya langsung kalau di kalau dirilis kan berarti kan cuma sekitar info-info saja. Pernahkah bapak langsung mendatangi kementerian terkait bahwa kerawanan tersebut dan apa respon mereka? Terima kasih. Uh, sekalian siap. Pak Bu Ketua, Pak Ketua, uh, kan ini server itu ada yang uh, juga bisa diakses dari remote. Nah kalau pengalaman kami kalau kita mau akses uh, yang remote akses itu baru mau masuk aja sudah ketahuan Pak. Tapi kan kalau dari perbincangan yang kami baca kami dengar dari media media massa, media medsos kan seolah-olah baru dua hari baru ketahuan artinya masuknya ini normal nih si, si hacker ini Pak. Nah kalau masuknya normal berarti apakah memang security-nya ini tidak betul-betul tidak kapabel Pak Ijen uh, izin menyampaikan Pak jadi memang ini akan terlihat dari hasil forensik bagaimana masuknya uh, malware ini ransomware ini itu akan terlihat da nanti dari Hasil dari forensik, Pak, yang sedang dikerjakan sekarang pasti akan lewat IP atau uh, ininya mas, uh, bisa saja dari mana masuknya. Rata-rata, memang uh, biasanya itu ada celah-celah ini dicari, ditemukan, baru masuk dari situ. Demikian kira-kira, Pak. Lanjut, Pak, masih banyak tadi pertanyaan yang belum dijawab. Lanjut kepada pertanyaan yang sudah sebelumnya disampaikan dari Ibu. Nurul, siapa yang meminta tebusan? Saya rasa nanti ini bisa Telkom menjawab karena komunikasinya dengan Telkom. Kemudian dari Pak Dep, mengapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware? Negara lain bisa cepat menangani ransomware. Secara umum Pak Dep, yang kami lihat di sini benar, tapi mungkin mereka punya uh, DRC, backup cadangnya tersedia, jadi cepat. Tapi kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu itu yang sebenarnya yang fatal, yang juga kami lihat dari uh, data center ini. Jadi dia tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis sama seperti yang ada di Surabaya ijin interupsi pimpinan. Ya, ini yang yang semua ini uh, kecewakan pak. Ke, ini kan pembangunan ini bukan makan waktu sehari dua hari. Sudah uh, planningnya bertahun-tahun. Uh, best case scenarionya ada di seluruh dunia. Gampang untuk kita dapatkan baik ahlinya, contohnya. Tapi kenapa penanganannya itu sang, sangat lamban dan sepertinya tidak memiliki contingency plan dari baik dari Kominfo ataupun dari BSSN itu yang kita sekarang ini bahas dan kita yang yang kita pertanyakan ini tahapannya bagaimana pencurian data saja yang sudah berulang kali masih terus kerap terjadi. Selain selalu berkata bahwa itu data usang, data usang, data usang. Nah ya sama aja kan kalau kayak misalnya baju usang ya mestinya kalau nggak kita buang ya hancurkan. Kalau misalnya baju bekas kita udah nggak pakai bisa kita sumbangin. Tapi kalau data kalau sudah tidak digunakan kan mestinya dihancurkan. Tapi kenapa masih bisa bocor. Terus juga penyimpanan data bukannya ada backup tapi malah datanya bisa dicuri. Ya ini yang menjadi pertanyaan kita semua Pak. Itu. Betul Pak, jadi itu yang saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Uh, kita, kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Uh, karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya, uh, Batam backup kan, karena cuma 2 persen kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Hmm. Itu iya. malah yang selamat, yang paling patuh imigrasi saya dengar, itu yang paling gak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Dah silakan lanjut pak. Kemudian tadi pertanyaan apakah ada data bocor dari insiden peretasan hasil forensik sementara karena ini kemarin juga menjadi perhatian kita dan masih terus dicek tapi sementara ini saya laporan dari tim tidak ada karena apa indikatornya adalah kalau itu diambil akan kelihatan traffic keluarnya juga besar itu kan datanya cukup banyak jadi dia di sementara ini Pak hasil forensik belum final itu adalah dienkripsi data itu di tempat jadi tidak tidak belum ada yang bocor mudah-mudahan tidak ada Bapak Ketua, boleh pertanyaan Pak Bapak ini membuat langkah-langkah setelah ada serangan seolah-olah Bapak nggak tahu sebelumnya dan seolah-olah nggak terlibat urusan PDS, PDNS, PDN SPDN ini. Apakah pertanyaan saya? Apakah BSSN sejak awal dilibatkan atau tidak dilibatkan di dalam urusan PDNS dan PDN ini, Pak? Uh, dilibatkan secara uh, katakanlah bagaimana rancangannya, karena ini kan mungkin uh, kami juga mungkin bisa dijawab sama uh, Kemimpo nanti uh, secara fisik dan desain ininya memang waktu itu awal-awal kita tidak dilibatkan tapi setelah itu kita koordinat karena kita tiap hari monitor juga ya eh, baru kita eh, koordinasi terus untuk bagaimana situasinya. Dilibatkannya kapan dan dalam kapasitas apa Pak? Karena kita harus memonitor traffic yang ada. Jadi sebagai monitoring saja atau terlibat di dalam proses pengelolaan keamanannya Pak? Pro, jadi kembali ke undang-undang uh, tadi, eh, peraturan tadi, Pak. Memang kita uh, karena mereka penyelenggara itu tanggung jawab mereka. Kita membuat standar untuk mereka uh, ikuti dan kita melaksanakan monitoring dari ragunan terhadap sistem yang ada di situ sejauh itu, Pak. Jadi, jadi tugasnya BSSN hanya monitoring seperti patroli aja. Ya bisa seperti itu, tapi karena ini memang pusat data sementara ini saya, uh, uh, yang menentukan ini waktu itu sebenarnya dari Kemimpo Pak. Pak, menurut SOP-nya sorry Bu, menurut SOP-nya BSSN, apakah memang begitu keterlibatan BSSN di dalam PDNS dan Pdn untuk proyek sesetrategis ini dalam urusan digital dan data, Pak? Apakah memang sebatas monitoring itu? Tidak pak, ada aturannya sebenarnya uh, keterlibatan kami. Jadi uh, keamanan itu adalah dibangun by design. Artinya sejak dari awal kita sudah harus dilibatkan. Ijin, Ijin, BSSN Bina. dilibatkan desainnya nggak, pak? BSSN dilibatkan dalam desainnya nggak untuk pengamanannya, pak? Uh, kami tidak dilibatkan karena ini kan. Pusat data yang sudah ada Pak, yang disewa, jadi ketika membangunnya itu tentu kita yakin ya. karena ini adalah anak perusahaannya Telkom dan ketika membangun Karena ini pusat, pusat data, da data sementara? Iya karena ini sementara. Kalau untuk yang pusat data nasional yang uh, bukan sementara dilibatkan? Uh, karena masih dalam proses pembangunan dan kami sedang mempelajari juga, kita sudah dapat ininya. Okay. Di, di, di Saya uh, dilibatkan Nila, dengan Bapak dapat itu beda loh Pak. Bapak dilibatkan atau bapak dapat dari pihak kedua, pihak ketiga, pak? Yang mana ini pak? Kalau, eh, siapa? Jadi EDN, kalau PPSBPN, kalau secara fisik pembangunannya itu kan nanti mungkin Pak Men Kemiko yang jawab itu kan dibangun iya, sama Perancis di... kalau tidak salah. Tapi perlu kita dapatkan desain engineeringnya bagaimana ininya sehingga nanti kami dari BSSN bisa me melihat dan istilahnya uh, ini pintu-pintu pintu ini berapa. 呃。Uh orang yang kalau memang kita libat, uh, okay. taruh Ma nanti di sana untuk maaf menjaganya. Ya, itu. Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu sedang tidak di ruangan ini, kita sepakat ini kan topiknya besar, kita yang untuk tahapan jangka pendek dulu. Jadi kalau ya, PDN saya, konsepsinya nanti mungkin kita buat lagi rapat berikutnya. Okay. Kan yang kita inginkan urgent response dari pemerintah, jadi mungkin untuk hari ini fokus ke situ, tapi nggak apa-apa ini kan masukan-masukan. Di PDN berikutnya berarti BSSN harus lebih dilibatkan dan security-nya ya, harus lebih yang baik dan lain-lain saya, saya minta yang ke PDNS tadi aja sebetulnya uh, karena okay, tapi ini tadi baru jawab empat orang masih ada berapa delapan orang yang belum dijawa aneh kalau BSSN hanya sebagai pengamat dari luar kemudian monitoring melihat undang-undangnya kan nggak kuat Pak Emang kita waktu itu mau lihat sendiri kemudian mau beri hmm. peringatan-peringatan kayak ya. pengamat gitu. Ya, ini PR Komisi Satu berikutnya juga Undang-Undang uh, Security Nasionalnya di, dikuatkan BSSN. Jadi saya ini juga masukan buat kita nanti Pak bahwa karena BSSN sekarang di Undang-Undang belum ada kewenangan yang kuat, maka itu juga bisa jadi masukan teman-teman.